Berikut ini adalah hasil pertandingan Liga Voli Korea Selatan Putaran 5, pertandingan ke-28. Serta klasemen, top skor, dan jadwal selanjutnya. Namun, sebelum ke videonya silahkan klik tombol subscribe. Terima kasih. Berikut ini adalah hasil pertandingan hari ini, Red Spark versus Expressway Haipas. Pertandingan ini dimenangkan oleh Red Sparks 3-1 dengan skor 25-23, 25-23, 20-25, 25,21. Berikut adalah klasemen Liga Voli Korea Selatan Putaran ke-5, pertandingan ke-28. Urutan pertama, Hyundai Hillstate, dengan 62 poin. Posisi kedua, Hankook Pink Speeders, dengan 59 poin. Posisi ketiga, Gas Charters, dengan 45 poin. Posisi keempat, Daejeon Red Sparks, dengan 44 poin. Posisi lima, IBK Altos, dengan 36 poin. Posisi enam, Expressway Haipas, dengan 29 poin. Posisi 7, iPeppers, dengan 8 poin. Berikut adalah top skor Liga Voli Korea Selatan, hingga putaran kelima. Posisi 1, Gisele Silva, dengan 787 poin. Posisi 2, Brittany Abercrombie, 721 poin. Posisi 3, Vanja Bukilic, 707 poin. Posisi 4, Moma Basoko, 619 poin. Posisi 5, Megawati Hangestri, 605 poin. Posisi 6, Yasmeen Bedat Gani, 592 poin. Posisi 7, Kim Yeon Koung, 576 poin. Posisi 8, Giovanna Milana, 531 poin. Posisi 9, Jelena Mladenovic, 501 poin. Posisi 10, Yang Hyojin, 405 poin. Selanjutnya jadwal Korean V-League 2024. Tanggal 12 Februari 2024. Hyundai Hillstate versus Hankook Pink Speeders. Pertandingan akan berlangsung pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Berikut adalah head-to-head kedua tim dalam 4 pertemuan terakhir. Pada putaran pertama, Hankook Pink Speeders menang 3-2. Di putaran kedua, Hankook Pink Speeders masih menang 3-2. Di putaran ketiga, Hyundai Hillstate menang 1-3. Dan di putaran keempat, Hankook Pink Speeders kena bantai 3-0. Jadi, dalam 4 pertemuan terakhir kedua tim masih imbang 2-2.